Oke. Selamat siang ya. Selamat siang. Siang-siang selamat ya. Pakai kembali sih. Jangan dimatain. Ini kita buka dulu ya. Yang kiriman komplain ini. Kenapa mesin ini? Mesin bagus-bagus dikirim bagus kembali ke sini tidak? Aja, bonusan aja masih dibawa ke sini lagi tuh. Belum kepake kan. Bidangan mesin, bidangan besar ya. Masih utuh. Tapi bidangannya ini udah kotor, berarti pemakainya ya lumayan. Ini kita taruh dulu sini ya. Kabarnya mati total ini. Jalan. Kita langsung eksekusi saja kan ini. Mati total ya udah. Kita ganti saja langsung ya. Cek. Lumayan kerjanya ya. Dalam sebulan kotorannya wah itu. Ini bekasnya sempat kancet ini di sini. Kita bukan ya. Saya akan kasih lihat kotorannya kok berat gitu ya dari mana. Ini kita lepas ini. Ini juga bisa buat latihan di sana pada kalau misalnya berat ini kaca-kaca di mana nih. Nah ini ada benang nih masuk sini. Nah di sini benang bisa belit-belit gitu ya. Oke, ini mesin A5 ya. Mati total. Ganti frame kecil. Jadi kalau dilihat kenapa ya? Satu kotor ya. Kedua memang dilihatnya ada pengarah nancep jarum di skocinya. Karena skoci yang terpasang itu. Langsung jalan aja ya sambil saya ngobrol sedikit-sedikit normal. Lo copot. Dulu copot-copot. Copot benang copot. Oke ya. Jadi mesinnya sudah kotor ya. Yang kedua dia pernah nancep di skoci, skocinya bolong.
ada satu bekas bolongan jadi nancep. Jadi kalau mesin itu kalau misalnya nancep cep berhenti langsung matikan. Oke, ini jalan ya, nanti kita pause saja, nanti kita lanjut ke ininya. Mau selesai ini. Oke, lancar banget lah pokoknya. Habis kurang cepat saya ya. Oke, okay. Ini apa ya, jadi usahakan kalau mesin misalnya nancep di sekoci langsung matikan gitu, karena secara mungkin nancep di sekoci ya. Jalan sih oke, ini sudah lebih dari 1 bulan ya. Nanti itu hanya berbeda sih kalau misalnya ada pergantian part yang krusial gitu yang agak mahal. Nah, dia itu ada apakah masih dalam waktu seminggu atau masih 1 bulan atau lebih dari 1 bulan gitu. Itu beda semua nanti hitung-hitungannya, atau udah lewat dari 3 bulan itu sudah beda lagi gitu. Mungkin sudah oke, dan ini siap dikirim.